ni lot kedai nombor 3, belah sana nombor 4. Kita ada gerak. So kalau tanya plan aku kat sini, plan utama aku bukan bengkel. Plan utama aku untuk warehouse lah, lebih kepada gudang tak sempat barang. So lepas ni kita orang akan buat masuk barang Cina. Apa barang Cina, apa yang kita orang jual, so insyaAllah kita orang akan jadikan sini store. Dan plan aku seterusnya untuk buat low tank. Kita akan buat low tank dalam barang-barang sini ya. Kita akan buat berikat. So kita fokus letak barang kat bawah, dekat atas tempat buat kerja kan. Kalau kata nak buat store, mencat ke bengkel, kita orang akan fokus on top. Tinggi lah bengkel ni. Mesin welding yang kita beli tu fokusnya untuk tu, tutup bahagian belakang, tutup bahagian kaki dan juga tutup bahagian depan. So kita orang akan pilih C. InsyaAllah kalau masa terdekat kita cuba. Sekarang ni kita masuk part api. So mat, api habis 5300 mat, masuk api 3 phase. So kita boleh pakai compressor 5 horsepower. Jadi dah masuk 3 phase. Grounding. So ni untuk 3 phase lah. Oh, grounding ni? Haa, grounding. And then? 3 phase dah dalam lagi. Back to back lah? Back to back. Dia buat back to back lah, supaya lagi mudah. So dia DB lah, DB 3 phase. Brand Max Guard. High end punya DB. Brand ni brand yang untuk Hardwork. So kita orang wiring, kita akan buat sendiri. Heavy bodoh kau ni, bangang ah. So kita akan masuk wiring sendiri. Kau mana kau kena buat. Kuk, Let's go. Okay. So kita akan buat wiring. Kita akan touch. Okay. Oh ni lot nombor 1 ah. Ni nak nombor 4. Nombor 3. Ah, nombor ni kena nombor 4. Okay. Ini kena nombor 3. Ah, okey. Jap lagi sambung mat. Kita orang semua buat kereta sebenarnya. Ha, sebelah tu bengkel kereta. Kat sini nanti bengkel motor. Ah, kena tu. Motor ada, kereta ada kat sini. So ni side view of bengkel lah. Kat sini dulu orang cakap tempat letak, dekat tempat letak depo bas. Ha, ni tempat masuk bas lah dulu. So yang kita jumpa ulat tu ada kat bawah tu. So tepi ni agak luas lah. Kalau boleh tengok belakang pun luas. Plan nak buka car wash, maknanya buat sambil-sambil lah, bukan nak fokus sangat kan. Maksudnya at least ada plan lah. So belakang ni pula luas. Ni aku dah racun dari tu, tak tahu mati ke tak. Tu nampak mati tu. Mati. Gila, aki racun tak mati. Kalau kau pasal video yang aku buat pasal tuti tu. Ah, masa tu aku kena racun lah. Kering mat, kering. Racun apa aku pakai tengok video tu, saya mantu tea. Tu kurang lah, tak kena. Tak apa mat, dah lama tak meracun kan. So aku dah meracun semua. So ni luas lah, tapi bengkel ni luas. Maksudnya aku ambil lot nombor 4 ni memang ngam lah. So air tak masuk lagi, belum lagi. Api dah habis 5,000 mat. Deposit 1,000 lebih. LKK ni 1,000 lebih. Deposit dapat balik, tapi LKK ni tak dapat balik mat. Buruk kat muka, dia masuk tiang baru. So ni tiang, tak baru mana lah, tiang dah kuning lah, rembat tiang mana tu. Asal boleh je, menantu soleh. So ni pun aku meracun, tak mati sangat lah mat. Muka lambat kot. So ya, yeah, dua kedai, nombor 3, nombor 4 tu lot kita orang. Tepi ni target nak buat car wash, tapi benda tu bukan utama lah. Sekarang ni kita nak fokus on gudang dulu. Tak buka bengkel lagi, kita nak buat gudang, tempat simpan barang. Tempat barang berniaga, banyak sangat barang kat belakang rumah. So kita akan pindah kat sini dan kita akan naikkan welding, stopper apa semua. Tu semua nak kena tutup kan. Tu semua nak kena tutup. Okay, ni kedai lalu kita episode kedua. Okay Mat, macam mana Mat? Kenapa tak boleh buka lagi kedai Mat? Kereta dah okay. Okay. Okay, kan kenapa tak boleh buka lagi Mat? Kenapa tak boleh buka lagi? Mana nak boleh kata patah mana lagi kita ni? Bilik tak ada. Haa, pintu tak ada. Ini ni kata penyambut datang ni. Kenyang. Okay. Tapi alhamdulillah tu dah ada nampak. Benda besar tu, kita besar lah. Air. Air biar dulu. Air biar dulu. Oh. Okay baik, seterusnya lagi tak ada. Ni grey nak buat macam ni? Grey pakai rambut satu lah. Kita pakai rambut satu. Kalau satu tu kat dalam luar pakai grey ke? Pakai motel lah.
Gitu kita, tangan masuk pak. Kita curi, kita cuba dekat tu. Dekat ni kat tingkat kecil tu. Itu memang pampang masuk. Kalau aku tak ke atas dia, itu benda tu jari bujuh tu. Jari bujuh boleh tu. Ini nama senang sangat orang tertahan. Kalau aku tengok dulu, kau tak ketok geri ni. Benda geri ni. Dawai. Dawai, dawai bodoh dia bubuk. Baik. So? So, bila, bila nak beli besi? So mulai maknanya step seterusnya bagi aku. Step seterusnya bagi aku kena masuk pintu dulu. Step seterusnya pintu. Sebab kami bagi api tak fikir lah ni memang sekali masuk lah. Pintu. Jangan, pintu. Wiring kena buat sendiri Mike. Pintu dengan grey. Grey tu penting, pintu ya ke? Jap, ada drip pun. Tak apa. Okay. Pandai dia, pandai. Dia memang pandai. Dia memang pandai. So. Hello. Macam ni lah. Yeah. Kita nak tutup kedai 3 dengan 4 ni kita punya. So kita just tutup kat belah sana je. Depan pun kita tutup depan sekali. Okay. So belah tengah ni tak payah. Sebab ni kedua-dua kedai ni kita punya. So kita just tutup belah sana. Nanti nak pergi beli besi apa semua. Nanti aku buat video pergi beli besi pula Ahmad. Okay. So belah sana ada bengkel. Ada bengkel kereta. Macam mana bunyi ni big sekali? Alexis! Semangka! Paling paling vintage jengka. Kau tengok seluar. Kau tengok baju. Aku tak kena sebut seluar jenis benda. Ni seluar jenis apa Syed? Syed, 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 Syed. Seluar jenis apa ni? Kodroy. Seluruh kontrol, kan kontrol. Baju single stitch eh? Bukan, bukan. Bukan, baju ni memang tak dekat Malaysia. Ah, single stitch lah. Serabut lah. Betul tak? Betul tak? Siapa dia pengen ni? Nak cukupkan konten 4 minit. Apa konten? Usia esok okok besar tengok okok pusing. Jom sama mana, Mat? 25 patah. Usia ni kategori Abang Ray lah. Memang apa binti. Kan? Itu apa tu? Tahu. Dan dia tengok tepi baru. Dia pernah tengok tepi benda. Usia ni memang kita gerai. Kalau kau jumpa dia kat luar pakai pakai barang-barang baru, aku tahu dia kat Husin. Tak ada. Bukan, bukan Husin. Bukan Husin. Basikal sama budak-budak simpan. Tanya Husin nak kaya. Dia tak pakai kasut je hari ni. Visit my IG. Visit my IG. Turn Husin off. Turn Husin off kat Facebook dia. Cari barang vintage, contact Husin. Dia tukar. Turn Husin off nama Facebook. Drop it like that. Ruginya kita mesti subscribe guys.